Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, memberikan informasi mengenai bom bunuh diri yang terjadi pada pukul 08.45 menit di halaman Mapolres Habis Medan, Sumatera Utara. Dugaan sementara pihak kepolisian dari aksi bom bunuh diri ini dilakukan oleh satu orang. Sebanyak 6 orang menjadi korban akibat ledakan tersebut. Di antaranya, anggota Polri yang terkena ledakan sebanyak 4 orang, 1 orang pekerja harian lepas, dan 1 warga masyarakat. Standar operasional prosedur untuk pelayanan masyarakat tetap dibuka. Warga yang membutuhkan dokumen penting dari kepolisian tetap dilayani seperti biasa. Untuk standar operasional prosedur, seluruh masyarakat yang akan masuk ke wilayah atau area Mako Polri dilakukan upaya sterilisasi atau upaya penggeledahan atau upaya pemeriksaan, baik pemeriksaan secara fisik maupun pemeriksaan barang-barang yang dibawa oleh masyarakat. Namun demikian, pemeriksaan sebagai standar prosedur itu tidak mengurangi kualitas pelayanan publik atau pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh anggota Polri tetap dilakukan dengan sangat baik. Satu orang untuk korban anggota Polri. Dari Jakarta, Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.